sakinah, mawaddah, warahmah. Okay, rasa tenteram, rasa dicintai, rasa dihargai, rasa dilindung. Sakinah ni tenteram, tak lapang dah dia, tak ada susah hati. Alamak, baju tu baru pakai semalam, baju tu pakai kemarin. Dah basuh, dah hilang. Oh, letih. Maka kita katakan, dan yang ke, alamak, dah habis waktu. Sakinah maknanya mereka sangat menjaga perasaan tenang itu, perasaan lapang itu. Sebab itu kita kata, kalau dia melihat kemewahan-kemewahan dunia, maka nanti ada rasa ralat. Ya Allah, rasanya murahlah tudung tu, bolehlah beli. Oh, cantik maniknya kan, cubahnya, bajunya, coraknya, colornya, rendernya. Allah mak, telekung aja 1,000 banjang, apa 1,000 macam, rendernya saja kita setengah mati. Okay. Sebab itu sekali lagi, pakai telekung biasa yang polos sudah. Tak payah nak rambu-rambu, tak payah nak banyak lolap-lolap, tak payah nak manik-manik. Sebab nak latih diri tidak ada riak disebabkan apa yang ada. Sahabat menjaga semua itu, kemewahan-kemewahan dunia. Jauh, tak payah. Sebab itu kekuatannya nak dibangun, kita kata akhirnya mereka dapat mengekalkan tumakninah ketika beribadah. Tumakninah rasa pos-pos kecil ataupun kita kata jarak-jarak waktu untuk bergerak dalam solat ataupun dalam segala hal, tidak nampak kelang kabut, tidak nampak mereka itu apa kita kata, dan mereka kelihatan tenang, lapang. Ini kekuatan. Sebab itu kita kata dakwah mereka sangat berjaya. Kita yang dakwah aja pun tang-panting. Yang berkongsi ilmu je lentang bukang hidup. Letih weh. Yang mendengar tu usah cerita lah. Kami ni baru dengar, baru start. Jadi betul lah baik sangat lagi dok. Dalam kepala, dalam hati, dalam perasaan. Mesti cakap, ya Allah, itu angku bagi aku jadi orang baik, ya Allah. Bagi aku jadi orang baik sebab setiap orang ada iblisnya. Ada setannya. Sebab itu sekali lagi, setan itu kawal kita 100%. Kalau kita tak mampu nak lari dari dia, bermakna kita jadi mangsanya. Makanya sekali lagi, ya Allah, baru 4. Okey. Maka kita tengok last kali. Kita tengok Quran surah Al-Isra. Surah Al-Isra ayat 19. Umi sebutkan ini supaya perempuan nanti baca. Cari dalam Quran depan mata. Okey. Apa Allah kata dalam surah Isra ayat 19, dan barang siapa mengkendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh. Nak syurga tapi tak sungguh-sungguh. Khatam Qur'annya bulan Ramadan je, lepas itu hilang. Jangan. Sungguh-sungguh. Siapa yang mengkendaki kehidupan akhirat dan berusaha dengan ke arah itu dengan sungguh-sungguh, maka apa? Dan dia beriman, jaga imannya, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik oleh Allah. Ini yang membuatkan para sahabat mati-matian untuk rasa dekat dengan Allah, untuk ibadah yang wajib dan yang sunat, untuk menjarakkan daripada kemewahan-kemewahan, kerana kemewahan-kemewahan dunia boleh mempersonakan, boleh membuat mereka hilang fokus pada ibadah. Maka mari kita ambil kekuatan ini, mari kita belajar sikit-sikit. Kalau tak boleh, kita kata kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Kita bincang pola hidup ini untuk jadi panduan kita. Okey, jelas. Maka nampaknya kita ada satu lagi, yang kelima. Yang kelima, sikit lagi kita habiskan je lah. Mereka menempatkan jihad sebagai amalan di atas amalan-amalan yang lain. Jihad berjuang dengan peluh, dengan darah, dengan kematian. Kita bawa kena kepung je sikit dah letih dah. Mereka menyerahkan jiwa raga mereka kepada Allah. Mereka menanti-nanti bila agaknya nak dapat syahid. Kita kalau perang nak menang. Mereka dia kalau perang nak menang dan nak syahid. Okey, kalau pemenang dan syahid itu dua benda yang sangat dekat dengan mereka. Pertama kali kita berjuang kerana Allah, kita nak menang dan nak syahid. Kalau tak menang kan menang ke. Sebab itu kekuatan kita sampai-sampai jihad menjadi tanda karakter dan moto mereka.
menjadi tanda, menjadi karakter dan menjadi moto mereka. Dengan jihad mereka mampu menghilangkan semua kegundahan. Dengan jihad mereka hilang susah hati. Dengan jihad mereka hilang keresahan. Dengan jihad mereka hilang kesedihan. Sebab itu di dalamnya ada zikir, ada amal, ada pengorbanan dan ada gerak hidup, gerak tubuh. Itu yang kita kata mereka menjadikan jihad kepada Allah, jihad kerana agama, jihad berjuang untuk mempertahankan agama sebagai agenda nombor satu dalam hidup. Kita apa jihad kita? Apa jihad kita kepada agama? Ini yang kita nak tanya. Aku sedekah berapa, aku bantu berapa, aku derma berapa, aku tolong berapa, aku buat apa untuk agama, aku tolong orang muda ke orang tua, aku nak tolong anak aku ke tidak, cucu aku ke tidak, untuk sayang Quran dan sayang agama. Maka ini dia antara, mungkin kita kata, Setelah itu pada mereka, kalau kita tengok surah Al-Ankabut sebagai penutup, ayat 69, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keredaan Allah, kami benar-benar akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Sebab itu jalan-jalan kami jalan ke syurga. Sebab siapa yang meninggal dalam jihad terus jadi matinya apa? Mati dalam jihad bermakna mati syahid, langsung terus jumpa Allah di syurga. Ini kekuatan-kekuatan yang kita nak bangunkan. Inilah antara prinsip, lima prinsip hidup para sahabat yang membuatkan agama Islam ini kukuh kuat, melebar luas sehingga dapat ke kita yang tak jumpa Nabi, tak jumpa sahabat ini. Mudah-mudahan kita akan mewariskan ini kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Ikut kemampuan, semua orang berhak untuk bercakap tentang agama. Tak kira dia ustaz, tak ustaz. Jangan kata saya bukan ustaz, saya baru nak start. Buatlah. Kerana tidak ada guru yang paling pakar selain Rasulullah. Kita hanyalah pengikut. Salah minta maaf, cari buku yang muktabar, cari kitab untuk rujukan. Mudah-mudahan kekuatan ini akan menjadikan kita benar-benar merasa saya sedang berjihad dengan Allah. Bukan tak perang dah. Jihad untuk meninggalkan keburukan. Berjihad untuk tidak lawan Allah. Jihad untuk tidak buat apa yang Allah larang. Itu jihad paling besar tu. Okay? Jihad untuk membantu agama Allah. Ya Allah, aku nak sedekah, aku nak bantu itu, aku nak tengok masjid, aku nak cuci tandas masjid, aku nak sapu sampah depan masjid, apa sahaja kalau masjidnya. Aku nak tengok sekolah tahfiz, aku nak bantu pusat-pusat Al-Quran dan sebagainya. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi malam petang ini akan menjadi kita kuat sekuat para sahabat, insyaAllah. Kita kata lagi, tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Maka pada yang mencatat, syukur Alhamdulillah, maka dia boleh ulang balik apa yang kita bincang supaya pola hidup ini dia boleh diamalkan satu per satu hingga menjadi kita, sebahagian dari karakter kita, insyaAllah. Sebab itu kita kata kalau kita mampu, perang yang paling besar, jihad yang paling besar yang Allah bagi pada kita lah jihad melawan nafsu. Bila kita mampu menundukkan nafsu kita, nafsu itu, atau kita kata nafsu itu harus tunduk jadi kenderaan kita. Kita yang kendalikan dia, bukan dia yang kendalikan kita. Kalau ini dapat diangkat, maka kita sudah memiliki satu daripada karakter yang ada pada sahabat yang tidak tunduk pada kehendak nafsu, tidak tunduk pada kehendak selera, tidak tunduk pada telunjuk-telunjuknya syaitan. Maka sekali lagi, terima kasih pada yang hadir, terima kasih pada yang bersama, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bincang ini diangkat Allah sebagai hadiah untuk hari ini. Mudah-mudahan hadiah ini akan kita manfaatkan, bukan sekadar ingin nak sama-sama datang tapi tak buat apa-apa, itu pun kosong. Jangan sampai kita kata, kita dikatakan kufur nikmat. Apa nikmat kita dapat? Ilmu. Tapi kalau kita kufur, maknanya tinggalkan saja. Apa pun tak buat, tak ada perubahan. Penat weh. Mudah-mudahan kita tidak begitu. Dan kita orang yang istiqomah untuk mengubah diri.